Okay, let's go. Wing. Okay. Bersama gua di Do Channel. Selamat datang, gua ucapkan buat lu semua yang baru bergabung ke channel gua ini. Gua harapkan lu semua enjoy, aman, and santuy tentunya. Dan jangan lupa kalian subscribe sebelum menonton ke videonya. Pada segmen kali ini gua bakal menyuguhkan video tentang beatbox lagu-lagu. Ha, ini dia persembahan dari seorang Wing untuk membalas atau melaju ke babak selanjutnya di ajang Beatbox Battle United 2022 ya, yang diselenggarakan kemarin ya. Hingga hari ini men masih berlangsung dia tentunya di top 16. Keren banget ini men. Langsung sajalah kita menontonnya. Ini dia battlenya versus Dropika. Wah, ini andalan gue ini men. Keren. Oke, langsung sajalah kita menonton ya. Ini dia battle-nya melawan Dropical. Secara online deh ini, bukan offline. Biasanya kalau battle itu yang serunya offline ya. Berhubung ini masih dalam keadaan COVID, ya diadakanlah online ini. Oke, langsung saja kita menonton. Ini dia Wing versus Dropical yang berjudul I Want It. Let's go. Ha, ini oh kok batu. Okay, let's go. Wing. Okay. Sebentar, man. Wah, ini lagunya seperti lagu-lagu K-pop itu ya. Memang sih dia berasal dari Korea ya, si Wing ini. Namun maksud gue ini lagunya seperti lagunya BTS, ARMY atau EXO gitu ya, yang boyband gitu loh. Namun di sini dia si Wing ini merupakan seorang beatboxer ya, bukan boyband tentunya. Oke. Dan juga konsep ruangannya tuh keren banget ya. Wah, santuy lah ini, chill sambil buat battle, sambil chill juga enak banget ini. Oke, langsung saja kita menonton ya. Ini dia Wing, I Want It. Let's go. Seperti suara gimana ya, suara badut gitu. Saat ini Wing ini memang seorang beatboxer yang bisa dibilang legenda ya. Dia pernah mengalahkan atau pokok pernah battle gitu bersama Alexinho ya. Namun ini, wah ini keren Wing ini men. Dia kalau buat World Cup maupun Sadat atau mungkin ya perform-perform lainnya, dia itu wajib menggunakan musikalitas, tekniknya yang mantep juga ya, tidak ada yang salah di performnya. Dan juga dia biasanya menggunakan efek-efek yang unik gitu ya. Salah satunya yang di battle kali ini men. Wah, ini baru-baru gua dengerin men. Keren banget ya suara efeknya tuh.
dan wah keren banget dibalik dengan dubstepnya dan ciri khas banget ini dari si Wing ini, men. Oke, kita tonton lagi. Ini dia persembahan daripada Wing. Lala Wing, itu dia persembahan daripada Wing di battlenya untuk melawan atau versus dengan Dropical yang berjudul I Want It. Wah ini di wildcardnya yang kemarin dia konsepnya itu nggak seperti ini ya. Dia lebih mengedepankan seperti pampir gitulah konsepnya, sangat-sangat creepy, sangat-sangat seram gitu. Tapi di battle kali ini, wah ini fresh banget ini, men. Wah ini andalan banget ini kalau Wing sudah berkompetisi ya. Oke, respect gua. Dan gua salut tentunya pada Wing ini, men. Oke. Oke, itu dia persembahan Wing ya. Yang untuk melawan Dropical. Dan di video selanjutnya kita bakal menyaksikan balasan battle dari Dropical itu sendiri untuk si Wing ini, men. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, and share ya. Dan jangan lupa kalian subscribe tentunya setelah menonton video ini ya. Nama gue Rido, sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. See you the next time and salam, my man. Goodbye.